arkanid din waj'ala fiha jannatal 'ajilatil muhibbin wa ma'dana asraril 'ashiqin wa salatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadir rasulir rabbil 'alamin wa syafi'il musnibin wa 'ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daiman ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'sir bi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam merangkap Tuan Muazzin, Masya Allah, Tabarakallah, kedua-duanya boleh. Kemudiannya sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita di bawah pemeliharaan Allah dan mendapat naungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di atas kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, kemudian untuk kita sama-sama mengulang kaji ilmu daripada kitab Praktikal Solat Sempurna, langkah demi langkah solat sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakasalam. Solu kama raaitumuni usolli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Kita masuk kepada muka surat yang 51. Kalau boleh, rasanya masjid ada kitab, boleh dikeluarkan, iaitu di dalam bab berhenti pada setiap ayat ketika membaca surah Al-Fatihah. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ini merupakan sunan hai'ah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca suratul Fatihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat demi ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Rasulullah berhenti ayat demi ayat. Kemudiannya tajdid dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah mengandungi 14 tempat yang mengandungi tajdid. Apa itu tajdid? Iaitu tanda yang bersabdu. Nah, yang mana terdapat 14 tajdid di dalam surah Fatihah yang nak kita sempurnakan betul-betul, terutamanya di dalam kita membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, iaitu tekan pada Iyyaka na'budu wa Iyya, kerana itulah yang kita lafazkan dengan pengertian kepada Engkaulah ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkaulah ya Allah yang kami mohon pertolongan. Tetapi macam mana apabila tidak ada tajdid, itu akan mengubah makna. Kalau dibaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in sahaja, cahayalah yang aku sembah, kepada cahayalah aku minta pertolongan, itu akan merosakkan makna. Baik. Kemudiannya di dalam membaca suratul Fatihah ini, merupakan rukun qawli yang wajib kita pelajari sebenar-benarnya, wajib kita menyempurnakan, yang mengandungi 114 ayat 114 huruf, termasuk juga basmalah. Basmalah termasuk juga di dalam salah satu ayat di dalam suratul Fatihah. Kemudiannya ada 29 kalimah termasuk basmalah, ada 9 izhar termasuk juga 4 izhar al-qamari, ada 12 mad tabi'i yang mengandungi 2 harakat, kemudiannya ada 1 mad lazim kalimi mutaqal yang mengandungi 6 harakat, iaitu 1 mad lazim yang panjang 6 harakat, walau dhallin, itu 6 harakat. Kemudiannya ada 14 tajdid termasuk 9 tajdid al-syamsiyah mengandungi 4 waqaf tam
6 wakaf jaiz dan 13 wakaf qabih. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh belajarlah dengan guru-guru yang mengajar tajwid. Mungkin besok ada ustaz yang mengajar tajwid. Cumanya ada beberapa kesalahan di dalam membaca suratul Fatihah kerana tidak menyempurnakan. Macam mana kita melihat kesalahan itu? Kesalahan itu boleh didengar daripada pembacaan. Kerana Al-Quran itu fasih pada pendengaran. Alhamdulillah, Masjid An-Nur, Glen Mary ini diwakili oleh, diketuai oleh Ustaz Hazizul selaku ketua imam bersama dengan tim yang lain. Semuanya orang-orang terpilih di dalam membaca Al-Quran. Orang-orang yang diberi kelayakan untuk memimpin ibadat solat kita. Maka selamatlah kita. Tetapi macam mana kalau di antara surau-surau yang kecil yang bukannya daripada pemilihan yang terlatih, kerana surau-surau kecil biasanya siapa boleh jadi imam, naiklah jadi imam. Ini masalah dengan surau-surau kecil ni. Siapa rajin pergi surau, dialah naik jadi imam walaupun fatihahnya tidak sempurna. Ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku. Tapi kalau masjid-masjid di Selangor itu alhamdulillah, kerana mereka ini telah diuji terlebih dahulu oleh Jabatan Agama dan kelayakan diberikan kepada mereka untuk memimpin ibadat solat, maka kita selamat. Kesalahan yang berlaku kadang-kadang kepada pembacaan itu di dalam baca suratul Fatihah, contohnya membaca bis ditukar menjadi bes, itu berlaku. Bismillah, sebab kecil-kecil dulu biasanya belajar daripada kecil sampai ketua bawa tu, maka dibaca Bismillah. Sepatutnya berbaris bawah baca pada Bismillah. Kemudiannya ada juga kesalahan-kesalahan yang lain kerana terbit qalqalah pada bacaan Alhamdulillah, kerana huruf lam itu ialah sifat inhiraf, iaitu menjaga sifat inhiraf lencongan pada al. Kalau diletakkan lidah kita itu berbetulan pada gigi hadapan, kita akan terbit qalqalah al. Itu yang berlaku. Kadang-kadang kita terdengar bacaan itu al, ada qalqalah dekat situ. Sedangkan lencongan lidah itu diletakkan, lencongkan lidah itu alhamdulillah, ha, berbeza dengan ha yang simpul, ha. Seumpama tuan imam tadi baca masya Allah tabarakallah, kita boleh dengar fasih pada pendengaran kita apabila seseorang itu yang fasih membaca alham, dia tak baca alham. Kalau alham dia jadi ha simpul, tukar huruf kepada itu. Itu di antaranya. Kemudiannya bacaan di dalam Al-Quran ini bacaan mengikut lughah Arabiah, iaitu mumayyalah, condong. Dia bukannya musyadadah yang tegak. Kalau mumayyalah, maliki yaumiddin, dia lembut saja. Tapi kalau yang musyadadah tu, yang tegak tu, maliki yaumiddin, itu boleh dengar kadang-kadang. Itu sebab perlukan kepada latihan lah, di antaranya. Kemudian dal yang lembut, maliki yaumiddin. Huruf sin sifat sofir, ada keluar angin bukannya suara. Huruf ta, siratal ladzina an'amta alaihim, ta sifat hamas, angin yang ringan bukannya ta. Itu kadang-kadang ada bunyi ta alaihim. Itu di antaranya lah yang perlu kita betulkan. Baik, saya tidak mahu masuk tentang bab tajwid ini kerana ada lagi guru-guru yang lebih pakar dalam membincangkan tentang bab tajwid ini, tetapi kita lebih kepada hukum fiqah di dalam membetulkan sembahyang kita agar sempurna solat kita itu bertetapan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, kemudiannya saktah, berhenti sebentar di antara surah Al-Fatihah dan Amin setelah kita membaca suratul Fatihah yang mengandungi 7 ayat sampai kepada walau
dhallin. Berhenti dahulu, baru kita amin. Kerana amin itu tidak termasuk di dalam suratul Fatihah. Berhenti dahulu, berhenti dengan nafas yang baru. Itu yang dipanggilkan saktah di dalam sembahyang. Dia berbeza, tuan-tuan dan puan-puan, saktah di dalam sembahyang dengan saktah di dalam Al-Quran. Saktah di dalam Al-Quran, kita tidak mengambil nafas yang baru, kita menahan nafas. Seumpama kita membaca suratul Yasin, surah Yasin pada hari, pada malam Jumaat, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, itu kita tahan nafas. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun, perbualan antara malaikat dengan orang yang telah pun wafat, orang yang telah mati. Itu perbualannya tu. Itu kita tidak memutuskan nafas, tetapi di dalam saktah di dalam sembahyang kita mengambil nafas yang baru. Itu bezanya. Kemudiannya bertamin amin, mengucapkan amin selepas membaca surah Al-Fatihah, di mana baginda Nabi SAW menyaringkan suara apabila didengari oleh sahabat Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fayartajul bihal masjid, sehingga masjid bergema dengan laungan. Ini disebut di dalam hadis oleh Ibnu Majah, bergema. Cumanya masjid kita tak bergema dengan laungan amin tu, kurang orang kita nak mengucapkan amin. Sedangkan ucapan, dua ucapan yang dicemburi oleh Yahudi dan Nasara, iaitu ucapan salam dan amin. Maka dengan itu, fa'amma bini'mati rabbika fahadith, adapun nikmat-nikmat daripada Allah itu hendaklah kita zahirkan. Kita ada suara, kita ada suara yang baik untuk kita jerit. Itulah peluang makmum nak jerit, tuan-tuan. Lain tu suara imam, kita tak boleh bersuara. Jadi makmum ada peluang ketika itu. Kerana barang siapa aminnya bersama dengan imam bertetapan dengan para malaikat, akan terampun dosa-dosanya yang lalu. Maka kita jerit. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis menyebutkan di dalam satu hadis, kana sallallahu alaihi wasallam izan taha min qiraatil fatihati qala amin yajharu wa yamuddu biha sawtah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai daripada pembacaan Al-Fatihah, baginda mengucap amin, perkenankanlah ya Allah, baginda menyaringkan dan memanjangkan suaranya ketika membacanya. Malah sahabat juga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikitlah sentuh tentang bacaan amin ni. Kadang-kadang orang kita dia malu. Malu nak ucap amin tu. Jadi kena jerit, kena keluarkan suara, terutamanya orang laki-laki, yang menunjukkan kekuatan kita, kekuatan orang Islam. Kita kalau dalam bab lain tu kita jerit boleh. Kalau bola kan, tengok bola, masya-Allah tabarakallah, di antara JDT melawan Kelantan misalnya, Selangor lawan Negeri Sembilan di Stadium Shah Alam, masuk saja gol, gol, itu jeritan kita. Tapi ucap amin tak boleh. Ini masalah. Ini masalah kepada kita. Nak ucap amin tu kita rasa lemah. Sedangkan ucapan amin ini sepatutnya dinyaringkan dan dipanjangkan dan dikeluarkan suara. Hendaklah menyaringkan dan memanjangkan suara ketika membaca amin. Ini sunan hai'ah yang akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud sebelumnya. Sunat makmum bersama-sama imam mengucapkan amin. Jangan kedekut dengan suara. Kita dalam jerit yang lain, macam semalam masya Allah tabarakallah, kita jerit merdeka, tu suara kuat, merdeka, suara kuat. Tapi bila amin, ini yang lemah ni. Dalam bab agama kita lemah, orang kita. Kalau tak percaya, cuba tengok kalau ada majlis tahlil,
tekong ataupun tuan imam bawa tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ramai keluar suara la ilaha illallah tu. Saya biasalah bawa tahlil ni. Biasa saya bawa tahlil tu, kadang-kadang kita nak dapatkan zuk, nak dapatkan kusyukan, kerana zikir kalau hati itu lalai tidak akan diberikan ganjaran pahala. Hanya dua amalan saja diganjarkan pahala di saat hati kita lalai, iaitu membaca Al-Quran dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam. Adapun zikir kalau hati lalai tak ada pahala, tuan-tuan. Tak ada ganjaran. Tapi cuma orang kita tu bila tahlil la ilaha illallah, mata tengok sana, kadang-kadang tengok handphone, ini masalah. Tak ada pahala, rugi kita. Itu sebab kadang-kadang kita pimpin tahlil tu, kita pejam mata, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita buka mata tu, kita tengok tuan-tuan dan puan, yang sana ada yang lelap, yang sana ada yang sibuk main WhatsApp. Tu ya. Tak boleh sama-sama nak baca la ilaha illallah. Yang kalimah yang kita harapkan sebelum pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita, kalimah terakhir yang kita harapkan mati dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah. Itu di saat nazak, hampir kepada sakaratul maut. Mana mungkin di saat hampir kepada sakaratul maut dapat kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sedangkan waktu kita sihat pun kita tak nak mengucapkannya. Waktu kita sihat kita tak nak mengucapkannya. Kenapa? Fikirkan tuan-tuan. Allahu Rabbi. Inilah nikmat yang Allah bagi kepada kita, suara. Maka itu sunat itu kita jeritkan, mengucapkan amin. Kita tak ramai masjid, tapi kalau kita bergema amin itu, seolah-olah itu menunjukkan kekuatan kita. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza amanna al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa." Ya. Ta'minuhu ta'minal malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Apabila imam mengucapkan amin, maka kamu bacalah amin, kerana sesiapa yang berbetulan sebutan aminnya dengan aminnya para malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Allahu Rabbi. Ini orang yang ikut sekali amin. Jangan malu suara kita nak keluar. Jangan malu, nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam juga bersabda, faqulu amin yuhibbukumullah. Sebutlah kamu semua amin, nescaya Allah akan menyayangi kamu. Kalau kita nak Allah sayang kita, ketika tuan imam dengan suaranya masya-Allah tabarakallah, tuan imam baca wairil maghdubi alaihim waladdallin, jerit kuat-kuat amin, biar bergema. Jangan sikit saja, jangan sikit saja. Kemudian saktah berhenti sebentar di antara amin dan membaca surah sunat. Ini terlebih lagi kepada tuan-tuan yang memimpin solat, seumpama tuan imam saktah macam imam kita tadi itu. Selesai baca Fatihah, imam diam sebentar, saktah diam sebentar. Di dalam kitab fatwa Imam Nawawi disebutkan tidak ada sukut, diam di dalam solat, semuanya terisi dengan zikir. Di saat diamnya tuan imam tadi itu, maka imam boleh berdoa ataupun berzikir, membaca tasbih, tahmid dan takbir secara sir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti baru disambung. Kenapa perlunya saktah imam selepas daripada Fatihah? Agar dapat memberi ruang dan peluang kepada makmum untuk menyempurnakan Fatihah, paling tidaklah
dapat menyempurnakan 1/3 daripada bacaan Fatihah. Itu sebabnya Tuan Imam dia diam selepas daripada membaca Fatihah sebelum menyambung ayat. Nah, itu imam yang faqih lah, macam imam tadi. Imam yang tak faqih, dia sembrono, dia terus jalan saja tuan-tuan. Terus jalan saja, kelang kabut makmum di belakang. Kalau dia baca surah yang pendek, tak ke kacau jadinya, kelang kabut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tak ada satah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Fatihah 7 ayat. Mati makmum nak kejar. Takkan sempurna Fatihah makmum. Ini yang berlaku kalau imam tak faqih. Ataupun imam baca Qul huwallah cukup lah yang 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Mati. Tak sempurna Fatihah itu. Sebab ketidakprihatinan Tuan Imam bagi peluang kepada makmum untuk menyempurnakan Fatihah. Itu satu. Kemudian yang ketiganya, kenapa saktah? Agar dapat peluang makmum ketika imam membaca surah dapat menghayati dan mentadabur apa yang dibaca oleh Tuan Imam. Itu di antaranya. Maka dengan itu kita alhamdulillah ada imam yang faqih dalam memimpin. Baik. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah ini sunan hayah, iaitu tangan kanan kita diletakkan di pergelangan tangan kiri. Bagaimana yang dikatakan, iaitu bahawa dia dalam dalil hadis daripada Abi Halab At-Ta'i, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fa ya'khudhu shimalahu bi yamini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami, lalu baginda memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ini juga dibincangkan oleh para sahabat, yang mana ketika itu solat ini baru lagi bagi para sahabat kerana baru saja turun. Maka ada di antara sahabat yang meletakkan yang tangan kiri di atas tangan kanan. Maka Rasulullah SAW mengambil tangan sahabat tadi itu diubah, meletakkan di atas yang kiri. Kenapa hikmah kita meletakkan kanan di atas yang kiri? Yang nak menunjukkan kanan ini lebih mulia daripada kiri. Kita masuk di tempat yang paling mulia, iaitu masjid, mendahulukan kaki kanan. Kita masuk tempat yang hina, iaitu tandas, kita gunakan kaki yang kiri. Kerana tangan kanan ini, di dalam kitab Syami'ul Muhammadiyah, Rasulullah SAW senantiasa menggunakan tangan kanan, memakai cincin pada kelingking yang kanan. Itu perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga makan dan minum dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana minuman itu adalah rezeki daripada Allah. Bersyukur di atas nikmat Allah menghilangkan dahaga, Rasulullah mengucapkan bismillah sekali hirup, dua kali, tiga kali. Ini minumnya Rasulullah. Adapun orang kita, minta maaf, bukan orang sini, tempat lain. Kalau bulan Ramadan, iftarnya memang mengikut sunnah kerana memakan buah tamar. Tapi masalahnya, dia minum dengan tangan kiri. Baginda Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini orang kita tak ambil peduli. Syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ramai yang minum tangan kiri. Yang saya lihatlah, kadang-kadang iftar di masjid di surau, kita tak ambil berat perkara tersebut kerana kita telah pun ditipu oleh syaitan lanatullah apabila kita makan dan minum dengan tangan kiri. Itu sebab
tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka yang kanan diletakkan di atas tangan yang kiri. Baik. Kemudian membaca surah atau ayat Al-Quran selepas membaca surah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama bagi imam dan bagi orang yang solat berseorangan sunan haiah. Tentang bacaan surah ini, yang menyempurnakan solat kita ialah membaca surah secara lengkap. Itu lebih afdal. Kalau kita rujuk daripada kitab At-Tibyan, fil adala hamatil Quran, yang dikarang oleh Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Ibnu Daud dengan isnadnya daripada Abdullah bin Abdul Huzail radhiyallahu taala, seorang tabi'in terkenal. Mereka tidak suka membaca sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagian ayat yang lain. Maka ulama berkata, membaca satu surah yang pendek, macam tadi Tuan Imam membaca surah At-Tin, secara lengkap, itu lebih baik daripada membaca sebahagian surah panjang seperti surah yang pendek. Walaupun dibaca surah Al-Baqarah, tapi tak lengkap. Dibaca surah Ali Imran, surah An-Nisa, itu tak lengkap. Tak habis ceritanya. Itu sebab bagi orang yang memimpin solat, sempurnakanlah solat kita dengan membaca surah secara lengkap. Kalau subuh digariskan oleh Imam Nawawi membaca Tiwalal Mufassal bermula daripada surah Hujarat, iaitu surah membaca Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun, itu mulanya panjang sedikit. Kalau zuhur, asar, isya, Aswatul Mufassal pertengahan. Kalau maghrib pula dibaca Kisarul Mufassal, iaitu surah yang pendek. Itu kaedah di dalam membaca surah. Di mana baginda Nabi SAW pernah menegur menegur Sayyidina Mu'az bin Jabal kerana mempanjangkan membaca surah. Maka Rasulullah SAW menyuruh membaca surah yang pendek. Itu di antara. Maka dengan itu Imam Nawawi mengarang kitab At-Tibyan fi adala hamatil Quran, adab-adab dalam membaca Al-Quran di dalam sembahyang terutamanya, iaitu dengan membaca surah secara lengkap. Itu sebab kalau kita tengok orang-orang dulu kalau maghrib baca Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir ayat. Rakaat kedua pula lepas Fatihah Bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath, berurutan. Macam Tuan Imam tadi, kenapa Tuan Imam tidak membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq selepas wattini wazaitun? Kerana surah Iqra bismi rabbikal ladzi itu lebih panjang daripada surah At-Tin. Maka Tuan Imam mengambil surah inna anzalnahu fi lailatul qadr, kerana rakan pertama hendaklah memperpanjangkan surah. Itu yang betul. Cuma kadang-kadang adalah di antara mereka itu tidak menyempurnakan apabila tidak membaca surah secara lengkap, yang akhirnya sembahyang kita juga tidak dikatakan sebagai sembahyang yang sempurna. Biar kita sempurnakan. Walaupun surah yang pendek sekalipun, tetapi ia sempurna. Saya pernah dulu mendengar ketika itu pada bulan Ramadan, yang mana saya iftar di rumah, iftar bersama zaujah dengan keluarga. Jadi ada surau, berhampiran rumah tu ada sebuah surau. Di surau itu disediakan iftar. Jadi ketika iftar bulan Ramadan, mereka makan buah tamar sikit, minum air, kemudian sembahyang, nanti baru makan. Jadi terdengar kita imam surau terbaca selepas Fatihah waktu maghrib Bismillahirrahmanirrahim
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Saya rasa surah Al-Mulk kalau maghrib, orang nak makan tuan-tuan, lapar orang, tak khusyuk semayang. Tak khusyuk. Surah Al-Mulk dibaca waktu maghrib, bulan Ramadan pula tu. Allahu Rabbi, saya kata. Ha, itu kata imam surau ni kadang-kadang masalah ni. Masalah. Biar kita baca surah yang pendek. Maghrib itu baca surah yang pendek. Itu sebab penting untuk kita memahami dalam kaedah membaca itu. Baik. Kita lihat beberapa hadis tentang bacaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya'i bit-tin waz-zaituni wa ma sami'tu ahadan asana sautan minhu aw qira'ah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Bara' katanya membaca surah At-Tin ketika solat Isyak, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus bacaannya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca surah At-Tin pada waktu Isyak. Jadi waktu Isyak juga iaitu makruh membaca surah yang panjang. Sebab orang dah nak balik dah. Orang nak tidur dah tuan-tuan. Orang nak tidur dah, makruh kalau baca surah yang panjang kalau Isyak. Ini kena penting ni. Sebab semayang itu kenapa? Baik. Kalau dibaca surah yang panjang itu sebenarnya kita memberi peluang kepada syaitan melalaikan kita. Itu pertama. Kalau dibaca surah yang tidak lengkap, kerana sifat manusia ini an-nisyan, pelupa. Kita ni orang yang lupa tuan-tuan. Siapa sekalilah, kita ke Tok Imam ke, dia lupa. Jadi kalau dibaca surah daripada potongan-potongan surah yang besar, seumpama surah contoh Ali Imran, wairil maghdubi alaihim waladdallin amin, ambil potongan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tiba-tiba imam lupa. Agak-agak siapa boleh tolong sambung? Orang fikir ini surah mana ni? Jadi orang tak boleh sambung. Akhirnya lalai semayang kita. Ketika itu syaitan datang ganggu. Itu sebab semayang ni nak kena cepat. Jangan kita bagi peluang kepada syaitan mengganggu. Cumanya kita ni permasalah yang disebut oleh guru kami, iaitu Guru Mulia Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makkiyah Fizullah Ta'ala. Asalkan suara merdu, boleh membaca Al-Quran, itu dah confirm dah naik jadi imam. Sedangkan yang layak mengimami satu kaum, kata Rasulullah, bukan suara yang merdu, tetapi yang faqih, yang faham tentang tata cara solat berjemaah, yang bagus bacaan Al-Qurannya, yang tahu tentang sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa guna suara yang merdu tetapi yang akhirnya kita tak dapat kekhusyukan, dapat syok sajalah. Dapat syok saja. Yang kebanyakannya orang kita ni dia nak syok semayang. Bukannya dia nak khusyuk, tetapi dia nak syok. Tambah pula kalau suara yang madu. Tiru pula suara Syekh Al-Ghamdi misalnya, ataupun tiru suara Syekh Abdul Rashid Al-Alfasi. Orang kita ni bab meniru nombor satu lah. Nombor satu bab tiru. Kenapa tidak kita tiru solatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tengoklah kalau tarawih. Tarawih
kalau masjid tu imamnya suara yang merdu boleh berlagu, itu jadi tumpuan orang. Tapi kalau imam yang suara tak berapa sedap tu, orang tak nak datang. Ini masalah. Sedangkan bukan itu ukurannya, kerana baginda Nabi SAW pernah menyuruh Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud membaca Al-Quran. Maka Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan, tidak selayaknya aku membaca Al-Quran ya Rasulullah, kerana Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Maka dibaca juga, disuruh juga oleh baginda Nabi SAW kerana nak mendengar bacaan Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kalau nak dengar bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Jibril AS, dengarlah bacaan Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud yang suaranya sangat merdu. Tetapi Rasulullah tidak memilih dia menjadi imam, sebaliknya memilih Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Itu kategorinya. Tapi kalau merdu, Masya Allah, Tabarakallah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang kat belakang syok suara imam, bukan kusyok, dia syok saja. Ini masalah. Jadi kita kena fikirkan, iaitu tugas seorang imam ialah meraikan orang di belakang, iaitu kalau kita memperpanjangkan bacaan. Di antara kesalahan kalau kita membaca surah-surah yang daripada potongan ayat, kadang-kadang makmum fikir bila nak rukuk ni, bila dia nak rukuk ni, tak tahu bila nak rukuk. Tapi kalau surah lazim, kita boleh tahu bila dia nak rukuk. Itu di antara ini. Azan terlebih dahulu. Baik.
حسين وإمام سيدنا محمد رسول الله إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama kita membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Kita sambung sikit lagi nah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi apabila di dalam memimpin solat, sedikitlah saya sentuh kerana ia berkaitan dengan membaca surah selepas daripada Al-Quran itu. Kerana membaca surah itu selalunya tuan imam yang baca, bukan kita yang baca. Itu di antara keberuntungan solat berjemaah ni. Kita tak payah fikir tentang surah. Itu kerja imam, bukan kerja kita dah. Untung kita. Kalau semain seorang kaum rumah, kenalah baca surah. Baik. Baginda Nabi SAW bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum kili kitabillah. Orang yang paling patut menjadi imam satu kaum ialah yang paling bagus membaca kitabullah, iaitu surah Fatihah. Surah Fatihah itu penting. Fa'in kanu fil qira'ati sawa'un fa'alamuhum bisunnah. Kemudiannya jika mereka sama bagus, ada saingan, sama bagus dalam bacaan, maka yang paling pandai tentang sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru layak. Kemudiannya fa in kanu fi sunnati sawaun fa aqdamuhum hijrah. Kemudian jika sama pula sunnah, dua-dua sama pandai, iaitu maka yang lebih awal berhijrah. Jika sama dalam hijrah, maka yang lebih awal masuk Islam. Dan janganlah, dalam riwayat yang lain dikata yang lebih tua. Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya, dalam riwayat lain di kawasannya itu. Jadi kalau saya datang, saya tidak layak menjadi imam kerana adanya tuan imam. Tak layak. Tak boleh kita pandai-pandai nak naik jadi imam. Itu adalah kekuasaan tuan imam. Dan janganlah duduk di tempat duduknya kecuali dengan keizinannya. Tak boleh kita pandai-pandai ambil tempat tuan imam kerana imam ini special. Imam ini special. Kemudiannya baginda Nabi SAW menyebutkan musafir sebaliknya tidak mengimami jemaah sembahyang orang tempatan. Biar orang tempatan yang jadi imam. Orang musafir tidak layak. Kemudiannya mengetahui hukum hakam dalam berkaitan dalam sembahyang, mempelajari Al-Quran, hadis dan fiqh. Ini ciri-ciri menjadi imam dan tidak menjadi imam yang tidak disukai oleh jemaah. Alhamdulillah, imam kita, kita suka. Kita sayang kepada imam kita kerana salasatun la ta'fi'u salatuhum fauqa ru'usihim sibra. Tiga golongan yang tidak terangkat sembahyang mereka, tidak diterima lebih daripada satu jengkal daripada kepala mereka, iaitu rajulun annal qauman wahum lahu qarihun. Orang yang menjadi imam sedangkan jemaah tak suka kepada dia. Tak boleh. Kalau jemaah mesti redha dengan seorang imam. Kemudian seorang imam hendaklah mentakfifkan, meringankan sembahyang. Itu saya kata, pendekkan sembahyang, meringankan. Kerana baginda Nabi SAW bersabda, di dalam Sahih Bukhari, iza salla ahadukum linnasi fal yakhaffif fa inna fihi musaqimi wa da'ifil kabir wa iza salla linafsihi fal yutil masya. Jika salah seorang kamu sembahyang bersama manusia yang menjadi imam, maka hendaklah dia mentakfif, iaitu meringankan sembahyang, kerana ada di kalangan mereka yang di belakang orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tua. Akan tetapi jika sembahyang sendiri,
maka panjangkanlah mengikut apa yang dia mahu. Kalau kita menjadi imam, mengimami orang lain, jangan kita panjangkan bacaan itu, kerana itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, Anas bin Malik yaqulu ma salatu wara'a imamin quttu aqaffu salatan wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik berkata, belum pernah aku solat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna solatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Nabi baca pendek, tetapi kalau Rasulullah sembahyang sendiri, Rasulullah membaca panjang. Al-Baqarah habis, An-Nisa habis, Ali Imran habis semua. Itu Rasulullah kalau seorang-seorang. Tetapi kalau menjadi imam, maka Rasulullah memendekkan sembahyang. Ini kena faham. Apatah lagi dalam keadaan kita yang di belakang, ada orang yang sakit lutut, ada orang yang berhajat, ada orang yang tumpang sembahyang, dia ada urusan lepas tu. Itu di antaranya perlu difikirkan oleh tuan-tuan imam. Jadi diharapkan kita dapatlah memimpin orang ramai dengan baik, agar kita tidak mempamajangkan sebagaimana yang pernah berlaku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir, tuan-tuan. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kerja berat. Kerja dia ialah menyiram kebun tamar dan kebun anggur. Jadi dia berhenti di masjid, bawa air dua baldi. Ketika itu Sayyidina Mu'az bin Jabal menjadi imam. Dalam riwayat mengatakan membaca surah Al-Baqarah, ada riwayat mengatakan membaca surah An-Nisa. Jadi selepas daripada sembahyang tadi itu, dalam keadaan sembahyang, dia pun mufarakah, keluar daripada imam sembahyang sendiri, ambil air tadi, dia pergi buat kerja. Yang akhirnya ada sahabat melaporkan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, orang tadi telah mufarakah keluar daripada sembahyang. Maka Sayyidina Mu'az bin Jabal mengatakan, ketahuilah bahawa dia seorang munafik. Akhirnya seluruh masjid mengatakan sahabat tadi munafik. Sampai ke pengetahuannya, dia merasa sedih dan bertemu dengan baginda Nabi SAW mengadukan hal di mana seluruh masjid mengatakan dia seorang munafik kerana mufarakah keluar daripada sembahyang. Maka Rasulullah tanya, kenapa kamu keluar? Dia kata, aku ini kerja berat ya Rasulullah, aku banyak kerja ya Rasulullah, aku singgah di masjid. Mu'az bin Jabal, Sayyidina Mu'az bin Jabal membaca surah yang begitu panjang, maka aku keluar. Maka ketika itu ada Sayyidina Mu'az bin Jabal di situ. Tiga kali Rasulullah mengatakan, hai Mu'az, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Maka pendekkanlah sembahyang di saat engkau mengimami orang ramai. Itu riwayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah sangat larang. Yang di antara juga hadis yang Rasulullah mengatakan, ada di antara kalian yang bertindak menjadi imam menyebabkan orang benci pada agama ini. Itu juga riwayat. Ini orang baru nak datang masjid. Ustaz kata datanglah masjid, sembahyang sekejap saja, 5 minit dah habis. Tiba-tiba dia datang panjang. Besok tak datang lagi dah, tuan-tuan. Tak datang lagi dah. Panjang tak larat, dia kata. Balik dia. Itu di antaranya. Itu sebab kadang-kadang kita tak heranlah kalau tarawih tu orang cabut lagi. Sebab panjang sangat kadang-kadang. Orang baru nak berjinak. Orang baru nak berjinak tu, baru nak mesra dengan masjid, baru nak berjinak dengan masjid. Maklumlah, kita dulu-dulu waktu muda sibuk. Dah tua-tua kita baru nak datang, tiba-tiba datang pula, panjang pula. Dah tua-tua lutut dah sakit, badan tak kuat. Itu di antaranya yang menyebabkan kalau kita nakkan orang ramai, maka kita hendaklah mesra dalam membaca Al-Quran itu, biar kita meraihkan ke semua orang. Jadi cukup sekadar itu. Terima kasih kepada semua Tuan Imam, Tuan Muazzin, Barisan Ahli Jantung Kuasa Masjid dan seluruh Muslimin dan Muslimat. Moga-moga perhimpunan kita ini di bawah pemeliharaan Allah dan mendapat pandangan rahmat daripada Allah SWT. Hazza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.